Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Di sini aku mulai dengan belanja harian aja moms ya. Ini belanja tipis-tipis, food prep. Kali ini aku ada beli ikan lele enggak sampai sekilo ya. Itu cuman 8 on lebih, harganya 19.000. Dan untuk jagung, di sini aku beli jagung ada 3 buah, harganya itu 5.000 ya, 5.000 atau 6.000, aku juga lupa ya mamsnya. Dan di sini juga aku ada beli daun ubi keriting ya, harganya 2 ikatnya 2.500. Dan ini aku ada beli ikan asin. Ini ya ikan asinnya belinya sih tadi malam ya. Cuman di sini aku gabungkan aja. Nah ini aku ada beli daun sop sama daun bawang itu 1.000, terus juga wortel 2 biji itu 1.000. Nah ini untuk cabe masih mahal ya mam saya, di sini cabe itu 1 onnya itu ada 5.000, ada 4.000. aku jadinya beli sedikit aja ya, nggak sampai 1/4, cuman itu gabungan sama yang kemarin cabenya. Dan di situ juga aku ada tadi beli cabe rawit sedikit sama kelapa ya, untuk bikin gulai santan nantinya. Dan inilah dia hasil belanja aku ya, hasil belanja harian aja sih mam saya sebenarnya. Jadi aku ini nggak bisa belanja mingguan kayak kemarin ya mams ya, aku tuh capek banget habis pulang kampung, jadi aku tuh nggak sempat ya banyak-banyak belanja, aku belanja sedikit aja. Jadi sebenarnya agak ringan aja sih mams ya untuk nyiapkannya di awal. Dan alhamdulillah di sini udah siap semua, ikannya juga sudah aku bersihkan pakai lemon, itu nggak jeruk nipis mams ya. Jadi aku ada bawa lemon banyak dari kampung, aku manfaatkan untuk cuci ikan ya. Lanjut setelah food prep, aku di sini sorenya mau masak karena ini sudah menjelang buka puasa mams ya. Di sini aku rebus daun ubi tadi, hasil food prep aku tadi aku rebus aja, lalu aku tambahkan garam. Nah, sambil menunggu daun ubinya mateng dan lembut, di sini aku mau masak bukaan dulu ya. Aku di sini mau masak gorengan. Nah, di sini ada wortel, jagung sama daun sop. Nah, bisa ditebak ya aku ini mau masak apa gorengannya? Itu adalah bakwan jagung ya, atau perkedel jagung. Untuk jagungnya di sini aku potong-potong aja ya mams ya, pakai pisau. Aku nggak punya parutan jagung, jadi aku manfaatkan pakai pisau aja. Dan untuk wortelnya aku ada parutannya ya mams ya, alhamdulillah, jadi bisa pakai parutan dan kerjaan juga lebih cepat. Nah untuk bakwan jagungnya aku cuman pakai wortel tadi ya, sama jagung, sama daun sop, sama bawang merah aja. Nanti bakalan aku tambahkan bumbu dasar merah ya untuk tambahannya. Nah setelah selesai semuanya aku iris-iris tipis daun sopnya sama bawang merahnya. Ini daun sopnya kalau untuk gorengan agar wangi mams ya gorengannya. Dan karena tempatnya kecil banget, jadi aku pindahkan ke tempat wadah yang lebih besar lagi.
lanjut di sini aku tambahkan tepung terigu. Kalau kita di Medan bilangnya tepung roti ya. Ini aku tambahkan cuma tepung terigu aja, mamsnya nggak ada tambahan tepung yang lain ataupun tepung beras. Jadi aku manfaatkan aja apa yang ada. Dan di sini juga aku tambahkan bumbu dasar merah. Terus aku kasih garam, gula sama kaldu ya. Dan di sini juga aku kasih tambahan sedikit air, sedikit demi sedikit. Jadi tergantung selera masing-masing mamsnya, mau bikinnya agak kental ataupun agak encer nantinya untuk digoreng. Jadi untuk adonan bakwan tadi sudah selesai. Di sini aku lanjut untuk mau ngulek mamsnya. Ini aku ulek sambal belacan. Nah, untuk sambal belacannya ini cabenya aku rebus gitu mamsnya, dan belacannya atau terasinya aku bakar di kompor itu. Jadi tergantung selera masing-masing aja mams ya. Ada juga untuk cabenya, bawang merah sama cabai rawitnya sama tomatnya itu digoreng ya di minyak. Kalau aku direbus aja sebentar, lalu di sini aku ulek, nanti bakalan aku kasih garam sedikit. Nanti untuk dimasak tumisannya baru aku tambahin gula. Oke, mams, di sini aku ulek aja dulu sambalnya atau aku giling ya. Di sini aku pakai cabai merah besar, cabai rawit kecil, bawang merah sama bawang putih. Nanti bakalan aku kasih yang terakhir tomat, karena tomatnya itu di akhir aja mams ya. Nanti kalau di awal dia bakalan takutnya itu muncrat-muncrat dia nantinya. Jadi tomatnya terakhir aja baru masukkan. Nah, ini dia tomatnya ya mams ya, baru terakhir aku masukkan. Dan di sini aku lanjut untuk menghaluskan sambalnya. Jadi untuk sambal belacan ini atau sambal terasi ini mamsia, aku kalau ngulek itu sebenarnya nggak terlalu halus banget, biasa-biasa aja ya, masih ada kasarnya juga. Jadi lebih enak aja gitu mamsia kalau cabenya tuh masih ada sedikit kasar, jadi lebih enak nanti waktu makan. Dan di sini aku lanjut untuk masak tumisan cabenya ya, yang tadi aku ulek langsung aja aku masak kembali pakai minyak agar dia lebih awet sampai malam nanti. Nah, setelah selesai sambalnya tadi, di sini aku lanjut goreng bakwannya mams ya. Nah, ini udah sekitar jam setengah 6. Cocok banget aku bikin gorengan. Nantinya 1 jam lagi dia tuh masih hangat-hangat lah mams ya, nggak terlalu dingin banget. Jadi di sini aku goreng bakwannya itu nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil banget, sedang-sedang aja. Kalau mams dan bunda bilangnya apa sih bun? Bilangnya bakwan jagung atau perkedel jagung? Komen di bawah ya. Oke, ini sudah masak dan kering. Di sini langsung aja mau aku angkat dulu. Thank you.
Nah, lanjut di sini aku mau goreng ikan. Sebelum goreng ikan, aku kasih tepung terigu dulu mams ya, atau tepung roti di minyaknya agar dia nggak muncrat-muncrat gitu ya. Nah, ini aku masak goreng ikan lele. Aku belah dua aja dan aku sudah kasih bumbu marinasi, bawang putih sama kunyit sama garam, itu aja sih mams ya untuk bumbunya. Nah, ini kalau untuk ikan lele kami lebih suka digoreng gini mams ya, daripada berkuah gitu mams ya, atau gulai ya, masakan gulai. Jadi kami suka banget ikan lelenya ini digoreng aja, ditambahin sambal belacan sama rebus daun ubi tadi. Dan di sini aku tambahkan tempe juga. Ini tempe kemarin aku ada beli, aku kasih tambahan sedikit aja untuk makan buka puasa nanti. Jadi ikutin terus video aku sampai selesai mams ya, jangan di skip. Alhamdulillah, masakan aku sudah selesai untuk buka puasa. Lanjut di sini aku mau beresin rumah, bersih-bersih dan beres-beres sambil momong anak juga, mams ya. Mohon maaf kalau kelihatannya rumah aku ini nampak berantakan, belum rapi. Karena kalau rumah aku ini mams ya rapinya tuh cuman sebentar. Karena kan di sini aku punya anak tiga, ya beginilah mams ya. Aku bisa nyapu, bisa ngepel, bisa rapi sebentar aja tuh udah syukur banget. Jadi di sini sebelum buka puasa aku mau beresin rumah dulu biar bersih dan kita semangat untuk beribadah, semangat untuk puasanya juga nanti ya, buka puasa. Nah, beginilah mamsnya kesibukan aku menjelang buka puasa. Alhamdulillahnya satu persatu bisa terselesaikan kerjaan aku semua. Buat kalian yang nonton video aku sampai sekarang, aku ucapkan banyak terima kasih ya mams ya dan para bunda. Bagi kalian yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube, yang selalu hadir, yang selalu nonton, yang selalu komentar positif tentang channel YouTube aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang baru mampir, yang baru datang, halo assalamualaikum, kenalin nih aku Tiara, mama muda anak tiga rapat-rapat ya, di usia 26 tahun. Jadi buat kalian yang baru datang, yang baru mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel YouTube aku semakin berkembang dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, lanjut di sini aku mau ngurusan bayi aku juga mams ya. Nah, untuk kakak-kakaknya alhamdulillah mereka udah pandai mandi sendiri, pakai baju sendiri, semuanya udah pandai. Jadi aku tinggal ngurusan bayi aja mams ya, alhamdulillah banget kerjaan aku sekarang udah agak ringan karena kakak-kakaknya udah mandiri. Nah, ini suami aku baru pulang. Beliau beli buah pisang untuk anak-anak karena buah pisang ini kesukaan banget mams ya untuk anak-anak. Kalau dibeli sebentar itu langsung habis. Nggak apa-apa sih ya, namanya untuk anak. Nah, alhamdulillahnya mams ya, sedikit lagi sudah mau buka puasa. Di sini aku mau siap-siapin dulu semuanya, masakan yang aku masak tadi ya.
Di sini juga alhamdulillah aku masih ada bubur kacang hijau. Ini semalam aku masak, jadi ini masih bisa dimakan lagi mamsnya, karena buburnya ini aku simpan di kulkas. Jadi untuk keesokan harinya masih bisa dimakan untuk buka puasa. Dan inilah dia buka puasa kami nanti. Alhamdulillah ada teh manis, ada kurma, gorengan bakwan jagung, bubur kacang hijau, rebus danubi, terus ya goreng ikan lele sama tempe goreng. Aku kasih ikan asin sedikit ya. Ada sambal terasi juga. Jadi untuk buka puasa kami ini mamsnya nggak jauh-jauh sama teh manis, karena kami di rumah pecinta teh manis ya. Alhamdulillah di sini sudah buka puasa mamsia di Medan sekitar jam 6:30. Kami sukanya minumnya ya yang panas-panas gini ya, yang hangat-hangat, teh manis panas. Nah, jangan lupa berdoa dulu sebelum buka puasa, dan doa minta hajat kita atau sesuatu yang kita minta sama Allah, karena di waktu-waktu berbuka inilah, di saat ini waktu doa yang terkabul, yang makbul. Insyaallah apa yang kita minta semuanya terkabul. Ya. Amin, amin, amin ya Allah. Oke deh, sampai di sini dulu mamsia video aku. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf kalau aku ada salah kata di video kali ini. Kalau ada kritik, komentar ataupun saran, boleh komen di bawah mamsia atau DM ke Instagram aku yang ada di layar atau di description box. Nanti link Instagramnya aku letak di bawah ya. Jadi main-mainlah mamsia ke Instagram aku agar kita lebih akrab. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.